antara dia menjepit kursi atau main sama saudara-saudaranya. Ini Layla. Satu bulan kurang seminggu. Dua bulan kurang seminggu. Tanggal berapa? 11. Tanggal 11 Juli.
itu mau. Apa ya? Kok bisa, mungkin bisa. Cuma jalannya. Gak perlu langsung. Kayak ini. Akses. Aksesnya bekak ya? Akses kayak ada nama gitu di bawah. Nah. Ya, tapi kita harus lihat itu apakah dia ada patah atau enggak ini Pak ya? Berarti infeksi dia. Soalnya ini kayak ada luka. Ya, ini. Kayak main cakar gitu ini. Sama nanti. Yang lebih tua. Ya nanti dia kayak bisul tuh Pak ya. Kalau memang dia sudah maksudnya sudah waktunya dia pecah keluar. Oh iya. Ya yang terbaik Mbak gimana? Oke, kalau bisa di ronsen dulu, ngeliatin apa ada patah atau enggak. Nah, kalau misalnya enggak ada patah, kita akan konsen untuk absesnya. Kalaupun patah, untuk usia segini ya belum bisa diapa-apain. Lebih banyak rest cages. Istirahat di kandang sama apa kasih obat buat mengatasi infeksi dan kelainan. Soalnya kalau gigitan kucing, meskipun dia main-main, itu potensinya kan kumannya dari mulut. Sering banget kena abses. Diobatin. Tidak dapat.
kita obat sendiri ya. Ya, nanti ada obat penghilang sakit, antibiotiknya harus diambil buat dia. Ada dunia mana? Biasanya ada satu titik itu dan nanti yang bagian itu dah. Di buku apa itu? Kayak sulfa. Kayak apa? Kayak sulfa gitu cepat kering jadinya. Sebenarnya sih kita enggak reaktif langsung kering ya, karena ini lubangnya kan biasa tuh. Tapi enggak usah dijahit, Pak ya. Soalnya dia luka abses ini enggak bisa dijahit. Biarin dulu keluar. Gigitan apa cakar? Soalnya abis main di teras ada kucing kampung gitu. Di selatan. Iya, ada. Warna yang serbuk putih gitu. Oh, ini embat atau lipasetin? Iya. Boleh. Tapi cepat kering itu, jadinya nutup ntar lukanya. Kan dibersihin dia terus. Di bekas ininya dibersihin. Mendingan pakai itu dulu deh. Waktu odet luka sama kayak ini dulu, kita kasih itu, cepat itu kan kering memang, dia. Ya kan fungsinya buat nonton, ini kan biar keluar ya anaknya ya. Iya, tapi ini belum keluar dia, jadi kayak ada bengkak dia, Pak. Ada beberapa luka yang memang dia bengkaknya aja. Ketika obat infeksinya dikasih, dia langsung bagus. Nanti kalau nanah keluar, berarti pakainya yang salep yang satu itu. Tapi kalau misalnya tidak keluar nanah, pakainya yang krim. Krimnya apa ada di rumah? Nggak ada. Gentamisin nggak ada? Ada. Hah? Ada. Nah itu udah pakai ya. Sama kayak krimnya manusia? Sama Pak. Vitamin C yang biasanya tak. Kalau semuanya pakai yang obat hewan mau. Terus ini untuk demamnya ini gimana, kasihan loh. Kasih obat Pak sekarang ya, sabar Pak. Sekarang saya kasih obat.
Nanti obatnya minum, dia kan mau makan ya Pak ya? Mau mau makan, dipecek-pecek sama makanannya. Ntar saya ambil krimnya dulu Pak ya. Nungguin 3 hari nggak apa-apa, intinya. Soalnya dia masih kecil, kalau dia udah besar kan lebih tahan. Soalnya masih punya kecil. Kemarin juga gitu. Tapi dibawa ke sini kok. Ini lumayan bengkak dibandingkan sebelahnya sini. Ini lihatnya otaknya ya beda ya. Terus ini ditarik lebih ke sana karena dia lebih sakit. Ini nih lebih bagus dia bentuknya, yang ini lebih jelekan bentuknya. Mudah-mudahan sih karena bengkaknya ini, makanya sekarang concernnya ngilangin bengkaknya. Tapi kalau bentuk tulangnya masih sejajar, masih di posisinya. Semuanya enggak kamu jilatin. Enggak tulangnya patah gitu. Emang enak ya rasanya ya? Hei, tuh. Nanti obatnya sirup ya Pak ya. Boleh dicampur di susunya enggak? Jangan Pak, obat jangan nyampur netral ya? Iya. Ada yang mencret juga soalnya Pak, mungkin bedanya susunya sama obat ya. Kakaknya bongsor-bongsor. Jadi apa? Hei, lu kamu. Nggak boleh kita tutup ini. Cuma dibersihin aja. Jangan pakai si bubuk terus. Betadine itu loh. Kalau Dettol itu gimana ya? Yang antiseptik itu mah ya? Dettol perih itu. Jangan ya Pak. Kok boleh air steril aja bisa kok. Enak banget ya. Air hangat kuku yang kokoh yang bersih. Iya ya. Yang nah, aqua ya. Ini kalau saya bilang kemungkinan juga ada sedikit patahan di situ, tapi bukan patahan yang gitu. Kalau menurut saya di raspeje saja dia mungkin setelah bengkaknya berkurang masih dia pincang karena itu kan perlu waktu. Nah biasanya kalau kitten cepat dia pak ya. Sekarang intinya benerin dulu bengkaknya, 7 hari lagi balik lagi ke pasar. Oh, ya okay. Terus apa kemarin obatnya yang tak minumin pak? Kalsium itu kalsium kalsium plus yang memang harus pakai itu, tapi hati-hati pada kucing kecil ya Pak ya, soalnya dia over kalsium itu juga nggak bagus. Nanti takutnya malah ke ya kalau ginjalnya bagus absorbnya, kalau enggak, karena kan nanti dia malah jadi batu. Yang mana pasti jadi apa-apa. Menurut saya entar dulu deh tangannya dulu infeksinya, karena dia rasanya sih tidak mengalami malformasi tulang. Memang benar kalau memang ada patah dikasih kalsium. Tapi harus pada maksudnya harus pada dosis yang benar. Apalagi dia kitten, karena dulu pernah dikasih over kalsium sama breeder, itu langsung yang batunya langsung nggak jadi nggak bisa keluar kencingnya. Sudah, makanya aku gini biar lebih jelas. Thank you.
3. Habis ketemu ibunya, ketemu maknya, maknya. Udah gak mau. Sudah makan. Nanti kalau dia sudah tercampur air, Pak harus simpan di kulkas. Jadi kalau dia tercampur, jangan taruh di luar, usahain langsung ke kulkas. Karena kalau di luar dia berubah warna, nggak bisa dipakai lagi nanti. Ya, kasihnya selama 7 hari. Ini udah tak isi cek, mix air 14 ml. Nanti kalau sudah tercampur, kasih dia dosisnya ini sesudah makan. Ya. Kalau ngasih obat dari samping aja, jangan dari depan. Biasanya kalau dari depan dia lidahnya pakai dikeluarin, ya. Ingat Pak, kalau sudah tercampur itu simpan di kulkas. Sekali aja ngisi airnya, awal aja ngisi airnya, 14 menit, ya. Terus ini anti inflamasinya, painkillernya. Ini oral Pak ya, bukan disuntikkan ya. Sekali sehari 0,01. Ini tuh 0,1. Ih, kecil banget sih Pak segini. Oh iya. Oh, pokoknya strip yang pertama dah dia di sini nih. Iya, 0,01. Ya, ini pokoknya strip yang ini ya, karena dia kecil soalnya strip kan dosisnya kecil banget. Ya, nanti tinggalkan Pak cari dulu angkanya, nanti ini Pak pindahin dia. Suntik ya sih Pak? Enggak, diminumin. Nanti kan pindahin dia ini. Ini kan cari 0,01 dulu. Ini lah segini lah dia nih, 0,01. Pak pindahin dulu ke spite yang kosong. Ini pindahin, ini pencet. Pindahin ke sini obatnya. Ini dah kasih minum dia. Ini pakai nyimpen obatnya aja. Ya tak kasih lebih. Takutnya ini nanti untuk, ada jarumnya. Kenapa? Untuk biar nggak tumpah aja. Oh iya. Kalau iya. Pak lepas dia jarumnya nanti takutnya kepencet langsung kut langsung tumpah ya. Jadi kita pakai needle untuk tutup biar dia nggak keluar. Jadi boleh jangan tutupnya. Tidak apa.
bisa diulang itu bisa diulang. Jam yang sama, pokoknya hari ini Pak mulai siang, besok seterusnya siang. Besok seterusnya siang dikasih ya. Kalau sore, sore aja. Ini pagi, sore. Dua kali. Misalnya, ini dua kali sehari, ini satu kali sehari. Jam berapa? Sesuai, ya. Itu jamnya.